Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni. Dan insyaAllah kita punya sambungan daripada manhaj aqidah Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada muka surat 163, iaitu di bawah tajuk memboikot pelaku bid'ah menurut Imam Ash-Syafi'i. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia sebut sini, dia kata para salaf telah mengingatkan kita agar tidak berkumpul dan berteman dengan ahli bid'ah dan ahli ahwa. Kita dah bahas sebelum ni tentang isu bid'ah dan juga pengikut hawa nafsu. Para salaf mewajibkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi mereka. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya ia berpesan kepada Hamid bin Abdul Rahman bin Yahya bin Ya'mar dengan berkata, jika kamu bertemu dengan mereka, iaitu kelompok Qadariyah, maka katakan kepada mereka, aku berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripada aku. Ini yang disebut dalam mukaddimah Sahih Muslim. Tunjuk pada kita bahawasanya bagaimana pendirian para sahabat bila mana berhadapan dengan golongan yang melakukan bid'ah, sama ada bid'ah dalam bentuk ideologi dan juga bida'ah dalam bentuk perbuatan. Dan lebih teruk ialah bida'ah dalam bentuk ideologi, seperti mana yang disebut tadi, iaitu kelompok Qadariyah. Okay. Saya tak nak terang panjang apa Qadariyah ni, just kita nak tengok apa reaksi Imam Ash-Syafi'i bila mana dia tengok orang buat bida'ah. Okay. Kita tengok lagi. Sebahagian daripada ucapan salaf tentang ini telah penulis kutipkan saat membahas manhaj mereka dalam menetapkan akidah. Maknanya sebelum-sebelum ni pun dah bawa banyak daripada kaul, pendapat, pendirian, reaksi daripada sebahagian besar para ulama' yang terdahulu bila mana dia tengok orang tu terlibat dengan bid'ah. Dan bid'ah pada zaman awal ni lebih kepada bid'ah bentuk ideologi, cara fikir, iaitu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Apa pendirian para ulama' dan apa reaksi bila mana diorang tahu orang ni ialah orang yang terlibat dengan benda-benda seperti itu, bida'ah-bida'ah seperti itu. Sebagai tambahan, perenggan ketiga, kami kutipkan ucapan ulama' salaf yang lain. Imam Ad-Darimi yang menulis kitab Musnad Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Qilabah, ia berkata, janganlah kamu berteman dengan pengikut hawa nafsu dan janganlah kamu berdebat dengannya. Sesungguhnya aku khawatir
kalau kamu akan terperangkap ke dalam pemikiran sesatnya atau menjadi ragu tentang apa yang telah kamu yakini. Maknanya pendirian para ulama terdahulu ialah untuk tidak bertemu, tidak bercakap, tidak buat apa-apa urusan dengan kelompok yang jelas bid'ahnya, khususnya bid'ah dalam bentuk ideologi. Dan dia tahu benda yang dia sedang buat tu ialah bid'ah, tapi dia nak buat. Ini ada beza. Ada orang dia buat bid'ah, dia tak tahu benda tu bid'ah, dengan sebab kejahilan, dengan sebab dia ikut-ikut orang. Yang tu taklah sampai kena buat macam yang kita duk bincang ni. Yang ni ialah golongan yang degil, yang bersikap keras kepala walaupun telah ditegakkan hujah. Imam Ad-Darimi meriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin bahawa keduanya berpesan, janganlah kamu berteman dengan para pengikut hawa nafsu, serta janganlah kamu berdebat dan mendengarkan mereka. Maknanya dia punya nada sama walaupun orang-orang yang berbeza. Tadi Abu Qilabah, sebelum pada tu ialah Abdullah bin Umar, sekarang daripada Hasan Basri dan juga apa nama ni, Muhammad ibn Sirin. Imam Al-Hasan kembali menasihati kita dengan mengatakan, janganlah kamu berteman dengan si pembuat bid'ah kerana ia mendatangkan penyakit di hatimu. Orang yang ada buku boleh tengok nota kaki yang sangat banyak disebutkan. Nota kakinya diambil dalam Sunan Ad-Darimi, diambil dalam Al-Bid'ah wa Nahyu 'anil Ibtida' oleh Al-Imam As-Suyuti, juga diambil dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Inilah mazhab Imam Asy-Syafi'i, perenggan paling last muka surat 163. Bahkan telah diriwayatkan darinya bahawa yang menyebabkan ia meninggalkan Baghdad, Imam Asy-Syafi'i pindah daripada Baghdad pergi ke Mesir, adalah kerana munculnya aliran Mu'tazilah dengan bid'ah yang mereka bawa dan penguasaan mereka atas masyarakat. Bila mana bid'ah tu dah jadi normal, dah jadi darah daging, maka bukan senang untuk satu orang yang tahu kebenaran dan mengambil sikap untuk tidak terlibat langsung dengan benda ni. Maknanya orang yang tahu kebenaran dia tak nak buat, tak nak bermuka-muka, tak nak jadi orang yang play safe. Akhirnya apa yang diambil keputusan oleh Imam Asy-Syafi'i, keluar daripada Baghdad pergi ke Mesir. Sementara negara telah tunduk kepada mereka. Maknanya bid'ah itu telah menguasai sampai kepada tampuk pemerintahan. Maknanya raja-raja, sultan-sultan, khalifah-khalifah pada waktu itu, pembesar-pembesar, mereka melihat yang bid'ah ini ialah satu benda yang betul dan ia bahagian daripada ketulenan agama. Di antara ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang keharusan kita meninggalkan pelaku bid'ah adalah, aku tidak akan berdebat dengan seorang pun yang aku yakini bahawa ia tetap dalam kebid'ahannya. Ini disebut dalam Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Maknanya Imam Asy-Syafi'i dia bukan tak nak berdebat dengan sebab takut. Orang yang pekat dengan bid'ah dia ni sudah didebat, sudah dihujah, sudah diajak muzakarah. Dia ada orang dia faham, jangan berdebat ni, jangan berdebat pada awal. Tak. Maknanya sudah berulang kali, berulang kali cuba diberikan hujah-hujah dengan cara baik, dengan cara sedikit keras, tak nak makan, masih lagi nak kekal dengan benda tak betul tu. Yang ni tak perlu berdebat lagi sebab memang jelas degilnya. Okay. Seterusnya muka surat 164, Imam Al-Baihaqi menyebut lagi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dia kata Imam Asy-Syafi'i bersikap seperti itu kerana orang yang bersikukuh, ni bahasa Indonesia, maknanya orang yang tetap, bersikukuh, bersikeras, inilah bahasa Indonesia lah. Okay. Orang yang kukuh, tak nak berganjak dengan kebid'ahannya, tidak mungkin meninggalkan bid'ahnya itu melalui perdebatan. Kalau berdebat pun dia tak nak tinggalkan. Ada orang dah berdebat, dah jelas kalah, dia pun cakap memutar-mutar sekali, spin situ, pusing kot ni, kona kot alik tu, sebab dia tetap nak kata apa yang dia bawa tu betul. Itulah yang dimaksudkan dalam kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i hanya mahu berdebat dengan pengikut hawa nafsu dan bid'ah yang diharap kembali kepada jalan kebenaran setelah ia mendapat penjelasan, dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Ni poin dia. Ada orang dia ada kebenaran pada diri dia,
Tapi bila mana diajak untuk membentangkan kebenaran, dia tak nak. Lalu dia kata, sebenarnya para ulama terdahulu ni, dia tak berdebat dengan golongan-golongan yang degil. Kita kena tahu, pertama dia degil kerana tak pernah dengar pendapat yang betul. Kerana mungkin saluran maklumat tak sampai yang betul pada dia. Lalu kita buat satu platform untuk terangkan benda tu dengan clear. Kalau lepas buat yang tu, dia masih lagi nak degil, itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ni. Bukan kita tutup daripada awal. Bukan kita tutup pada awal. Ataupun kita dah nak buat platform, yang belah sana pula lari. Itu cerita dia orang. Dia tak nak datang. Kita dah nak bagi platform berkali-kali. Bukan sekali, bukan dua kali, lebih pada tiga kali kita ajak. Dia tak nak datang. Dan dia bercakap jauh-jauh, memberikan berbagai-bagai spekulasi, tafsiran yang orang tak kata. Dia kata, yang ni sudah ada ketebalan dan kepekatan dengan apa yang dia pegang. Jadi yang ni kalau kita hentam macam mana pun, dia tak jalan. Tapi tetap kena beritahu kepada masyarakat yang dia sebut tu tak betul. Yang dia sebut tu ialah benda yang salah, benda yang boleh memberi kesan kepada keburukan dan kegelinciran akidah khususnya. Ar-Rabi' rahimahullah, iaitu Rabi' bin Sulaiman, murid kepada Imam Asy-Syafi'i, mengatakan, aku melihat Imam Asy-Syafi'i turun dari sebuah tangga, dan pada saat itu ada sekelompok orang di majlis yang tengah memperbincangkan masalah kalam, iaitu isu ilmu falsafah, sehingga ragu terhadap Al-Quran ni kalamullah, persoal benda-benda yang tak perlu dipersoalkan. Itu yang dimaksudkan dengan bincang ilmu kalam dalam kata-kata ni. Ketika itu beliau berteriak, Imam Syafi'i tinggikan suara, pilihlah oleh kamu semua untuk ikut kami dengan kebaikan atau tinggalkan kami. Tengok, pendiri Imam Syafi'i, dia kata dia tak nak berdebat. Tapi kalau dia nampak golongan yang tak betul, dia angkat suara. Dia bukan macam sebahagian kita. Sebahagian kita yang ada kebenaran ni, tengok orang tak betul, malah komen, malah cakap. Dia tahu kebenaran. Itu disebut sebagai menyembunyikan kebenaran. Walaupun kita tengok dia macam faham, tapi sebenarnya dia nak menyembunyikan ketakutan dalam diri dia. Tapi bercakap belakang ni macam hero lah. Konon-kononnya semua boleh patahkan hujah, tapi kita bagi peluang, dia tak nak. Ini sikap orang yang ada kebenaran pun macam tu juga. Okay. Kemudian Imam Asy-Syafi'i telah mengkafirkan sebahagian pelaku bid'ah yang jelas-jelas sesat, seperti orang yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Jadi ini ialah sebahagian daripada apa yang dibawa oleh Rabi' bin Sulaiman, antara murid Imam Syafi'i di Mesir, ketika mana Imam Syafi'i ini mengajar di Masjid Amru bin Al-As di Mesir. Dia sebagai muazzin pada waktu itu di Mesir, sebab Imam Syafi'i duduk di Mesir tak lama, 5 ataupun 6 tahun. Dia tak lama duduk di Mesir, dia lebih lama duduk di Baghdad. Ar-Rabi' bercerita lagi, ketika Imam Asy-Syafi'i berdialog dengan satu orang yang bernama Hafs Al-Fard. Imam Asy-Syafi'i berdialog, maknanya dia bercakap face to face dengan Hafs Al-Fard. Ketika itu Hafs berkata, Al-Quran adalah makhluk. Mendengar ucapan itu, Imam Asy-Syafi'i terus membalas dan mematahkan hujahnya dengan mengatakan, engkau telah pun kafir kepada Allah Azza wa Jal. Itu je kata muktamad yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Adakah pertemuan ni kali pertama? Tak. Pertemuan ni sudah beberapa kali. Hujah-hujah yang clear telah diberi. Tapi dia tak nak berganjak, dia degil. Dan bukan Imam Syafi'i saja yang mengambil tugas untuk jelaskan kebenaran. Orang-orang lain yang berani pun bercakap, tapi dia tak peduli. Lalu Imam Syafi'i dengan kuasa yang ada pada dia, dengan pengaruh yang ada, dia keluarkan kenyataan yang clear supaya masyarakat awam tahu orang ni tak perlu lagi diambil apa-apa manfaat pada diri dia, iaitu Hafs Al-Fard. Kata Imam Syafi'i, engkau telah kafir. Sebab mengkafirkan orang ni dia perlukan pada garis panduan. Dan dia sebagai seorang imam mujtahid telah meletakkan hukuman kafir kepada Hafs Al-Fard berdasarkan pemerhatian, berdasarkan usaha muzakarah, debat macam-macam, tak jalan. Dia tetap keras dengan pandangan yang dia nak pegang. Ini fungsi ulama. Zaman sekarang ni, siapakah yang ada kuasa untuk menjelaskan benda betul benda salah? Selain daripada orang-orang alim, selain daripada ustaz-ustaz,
Dan mungkin sebahagian ustaz dia tak ada suara yang kuat, sebab dia mungkin hanya ceramah kuliah masjid. Ni orang-orang yang duduk dalam jabatan, dia orang ialah orang yang mempunyai kuasa yang kuat dan pengaruh yang kuat untuk menjelaskan kebenaran. Kenapa memilih untuk jadi orang yang takut? Adakah kita ingat yang akan disoal oleh Allah Ta'ala ni ahli politik yang bertanding dalam pilihan raya saja? Yang akan disoal oleh Allah Ta'ala ni pun ialah kita juga yang dapat jawatan. Kita jangan ingat kita baca hadis-hadis yang Nabi kata di akhir zaman nanti akan dibenarkan orang yang khianat, akan dikhianati orang yang benar. Orang-orang ni ialah orang-orang yang duduk dalam pilihan raya je. Kita yang jawatan bukan kod pilihan raya ni tak kena. Tak, sama je. Sebab Nabi umumkan perkataan dalam hadis tu ialah orang yang menguruskan urusan orang. Tak kira lah dia masuk ikut pilihan raya. Sebab ada orang, sebab dulu hadis-hadis ni selalu dibacakan dalam ceramah-ceramah pilihan raya. Jadi orang nampak hadis ni nak kata pada orang politik je. Sebenarnya hadis ni ialah untuk semua orang yang memegang urusan pentadbiran manusia, sama ada urusan agama ataupun urusan kenegaraan, apa-apa saja yang berkaitan dengan urusan orang. Dia umum. Nabi tak spesifikkan orang. Tapi ada orang dia membaca hadis dengan sifat selektif. Hadis ni nampak boleh kena dengan hujah dan boleh padu dengan ceramah kita pada malam ni. Dia tarik yang tu sehingga kefahaman hadis yang luas disempitkan dalam ruang lingkup seperti itu. Ini juga antara benda yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Okay. Seterusnya, ketika Imam Asy-Syafi'i, perenggan yang terakhir muka surat 164, sedang menghadapi sakaratul maut, sejumlah orang mengerumuninya. Di antaranya ialah Hafs. Hafs yang telah dikafirkan oleh Imam Syafi'i tadi. Tak kala Imam Asy-Syafi'i sedar, mereka mengerumuninya dan bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang diri mereka masing-masing. Apakah ia ingat? Sebab Imam Syafi'i waktu tu pingsan dan dia baru sedar. Nak tengok Imam Syafi'i ni kuat ataupun memori dia okey ataupun tidak. Orang satu orang demi satu orang, kenal tak saya, kenal tak saya. Sebahagian besarnya Imam Syafi'i kenal. Okay. Maknanya Imam Syafi'i jawab, engkau ialah Fulan bin Fulan. Engkau ialah Fulan bin Fulan. Tiba-tiba celah dalam ramai-ramai tu orang yang telah dikafirkan kerana tebalnya dia punya fahaman Quran tu makhluk, iaitu Hafs Al-Fard. Dia pergi dekat dengan Imam Syafi'i, dia pun kata, siapakah aku? Imam Syafi'i yang sakit dekat-dekat dengan nak meninggal, baru bangkit pada pingsan ni, Imam Syafi'i kata, engkau adalah Hafs. Dia kenal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak melindungimu daripada azab, maksud dia, kecuali engkau bertaubat. Tengok pendirian Imam Syafi'i, dia kejap, dia tak berubah. Dia tak ada, oh ramai kawan-kawan kita, ramai geng belah sana, kita slow sikit lah bab ni. Tak. Itu bukan pendirian orang yang bersama dengan kebenaran. Inilah pendirian orang yang self-center. Dia nak jaga diri dia, bukan dia nak jaga agama. Dia nak jaga diri dia supaya orang tak kata, dan dia nak supaya orang tengok dia baik dalam semua keadaan. Ini sikap yang tak bagus. Walaupun dia terpaksa membohongi satu kebenaran ataupun diam pada benda-benda tak betul. Ini sikap yang sangat buruk dan tak ramai orang bersedia ke arah benda ni. Sebab yang ditentang ialah diri kita. Ada orang dia takut diri dia tu diletakkan dalam kumpulan-kumpulan yang dilihat sebagai negatif dalam masyarakat. Dia lebih rela agama dia diselewengkan dan diberikan wajah yang jauh daripada ketulenan. Agama tak betul tak apa, jangan aku orang kata Wahabi sudah. Bagi terang tu, ha. Inilah sikap yang tak bagus. Dan ahli agama dia bertanggungjawab ke atas apa yang dia lakukan. Sebab ianya ialah sebuah tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muka surat 165. Suatu hari, seorang pelaku bid'ah yang berfahaman qadariyah menemui Imam Asy-Syafi'i. Ia datang meminta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menuliskan wasiat untuknya. Ketika Imam Asy-Syafi'i akan menulis dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim, orang itu pun berkata, orang ni ialah orang qadariyah. Maknanya yang dia kata, yang dia faham bab qada dan juga qadar Tuhan ni, ianya ialah benda yang berlaku dengan pilihan kita. Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu sebab dia tolak qadar. Qadariyah ni yang tolak qadar. Kita ni buat ialah benda berdasarkan pilihan kita. Lalu Imam Asy-Syafi'i dia nak tulis, tolong tulis wasiat pada kawan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu pun berkata,
aku tidak ingin itu. Tulislah, jika pada suatu saat nanti datang kepadaku keraguan, maka Imam Asy-Syafi'i menendang lelaki itu dan mengusirnya sambil berkata, pergilah engkau wahai zindiq. Ini disebut dalam kau tengok dalam nota kaki, dia sebut dalam manaqib Asy-Syafi'i. Kalau kita tengok dalam nota kaki 290 tu, dia panjang sikit muka surat 164 tu. Makna ucapan di atas, wallahu a'lam, bahawa si lelaki Qadariyah memahami dengan ditulisnya bismillah oleh Imam Asy-Syafi'i bererti Imam Syafi'i menulis seperti ahlus sunnah bahawa mati itu telah ditakdirkan, sebab dia orang tak terima takdir. Mati-mati ni kerana silap kita, kerana memang kita. Kalau kita jaga makan elok, semua elok, dari segi kefahaman Qadariyah, lambatlah mati ataupun tak mati, sehingga kita yang menjadikan diri kita mati. Okey, itu fahaman Qadariyah. Okey. Baik dan buruk juga telah ditakdirkan oleh Allah, sementara lelaki itu memandang bahawa keburukan bukanlah takdir Allah. Oleh kerana itu, ia menisbahkan kepada zaman ataupun masa. Maknanya, dia tengok Imam Syafi'i tulis bismillahirrahmanirrahim, dia tak kenal sebab dia rasa itu bukan pendirian dia. Ini bukan benda yang dia nak. Okey. Imam Asy-Syafi'i, apa reaksi dia dengan orang yang buat macam ni? Tengok dalam manaqib Syafi'i, dia kata, menendang pria itu dan mengusirnya sambil berkata, pergilah engkau wahai zindiq. Zaman sekarang, kalau Imam Syafi'i ni tak dikenali sebagai tokoh, Imam Syafi'i ni orang kenal sebagai ustaz biasa ceramah masjid je. Dia terajang orang, tuan-tuan rasa boleh terima? Apa Syafi'i ni perangai punya teruk. Orang maksud, kita andaikan, kita tak panggil imam lagi. Maknanya kita andai, Imam Syafi'i tu macam saya, macam kawan-kawan ustaz yang lain. Sebab orang ni dia diangkat lepas dia mati. Waktu dia hidup, orang tak bagi pangkat lagi. Tuan-tuan tengok Piram ni, dapat Tan Sri lepas mati, selamat duit kerajaan. Sebab tak payah bagi elang banyak dah. Okay. Tapi nak kata biasanya manusia dia diangkat, diangkat selepas daripada kematian. Okay. Dia dengar-dengar kawan tu kata dia terajang. Sebab apa? Sebab geram kepada orang yang hujah boleh dengar di kiri dan kanan, tapi pilih untuk tidak mahu memahami hujah orang. Macam zaman kita lah. Okay. Setiap kekeliruan yang berlaku, orang kata zikir macam ni tak betul. Ada orang dia pilih untuk tak nak faham. Bukan dia tu terhalang untuk faham, dia tak nak ambil pot. Sebab apa? Dia minat benda tu. Aku minat sungguh dengan benda ni. Itu pendirian dia. Dan akhirnya dia tak nak. Sebab tu kita jangan pelik. Kalau kita tengok pada zaman sekarang, ada orang dia sakit kepala, dia fikir, kenapalah orang tak nak dengar benda betul. Benda ni kita tak boleh nak kawal. Tak ada kekuasa pada diri kita. Saya tak ada kuasa untuk pastikan orang yang dengar kuliah pada malam ni semua setuju dengan apa yang saya sebut. Tak ada kuasa. Ada orang mungkin meluat tapi tak tahan nak tunggu isyak, duduk juga. Okay. Cuma saya nak kata itu ialah satu benda yang bukan daripada kekuatan kita. Tak ada kekuatan untuk mana-mana orang untuk tahan. Okay. Cuma kita tunjuk pendirian. Pendirian tu kita yang pilih. Kita yang pilih. Waktu orang datang pada kita, saya nak jemput awak buat benda ni. Kita yang jawab. Saya tak buat benda ni sebab Nabi tak buat benda ni. Dan saya pilih untuk buat satu benda dalam agama ni yang jelas pada Nabi. Yang tak jelas saya tak buat. Orang tu nak marah kita, nak benci kita, tu pasal dia. Tapi jawapan kita ialah jawapan yang clear. Dan lepas pada tu, kita pun tak sakit kepala. Lepas pada tu, kita pun tak sakit kepala, tak serabut. Saya ingat, saya ada kenal dengan satu orang Maulana. Masih lagi hidup. Dia ni antara orang yang rapat dengan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Rapat sungguh. Dan dia banyak jadi tempat rujukan kepada Tuan Guru waktu Tuan Guru masih hidup, sama ada sebelum jadi MB, selepas jadi MB dan selepas dia letak jawatan, semasa dia nak tunggu, kata apa, dia dah berangsur, dah uzur, makin uzur dan makin uzur. Okay. Antara amalan yang selalu dilakukan oleh Tuan Guru ni, hari Jumaat dia kuliah subuh di masjid dia, Masjid Pulau Melaka, dan lepas pada tu, lepas daripada selesai jadi imam ni, dia akan tazkirah di tempat imam tu dalam 5-6 minit sebelum dia akan pergi ke medan ilmu di tengah bandar Kota Baru tu. Okay.
Jadi lepas daripada dia tazkirah tu, ada seorang tukang urut akan urut belakang dia. Urut-urut-urut dalam 5-6 minit, lepas tu ada orang bawa bayi. Berpuluh-puluh bayi daripada rata negeri. Sebab nak minta tahnik ataupun nak minta potong rambut. Lalu kata Maulana tu, dia kata tak sudah kita ni kalau kita tak clearkan pada orang bahawasanya potong rambut dengan cara macam tu tidak sunnah yang Nabi ajar. Nabi suruh cukur bukan suruh potong. Sebab daripada awal dulu dia terima ajakan orang suruh potong. Dia sunnah dapat anak ni, anak yang baru lahir, kena gunting ke kena potong? Kena cukur habis. Lepas pada tu timbang rambut tu, kadarkan dengan nilai emas, tukarkan dalam mata wang, bagi sedekah dekat mana-mana orang fakir miskin. Okey. Kalau cukur macam yang sebahagian masyarakat kita buat, letak dalam buah kelapa yang ada air tu, dia tak rata tu. Sebab ada rambut-rambut yang tak habis lagi. Saya ingat Maulana tu sebut, dia kata tugas tuan guru ni bukan jadi tukang gunting rambut. Dia kata pada kawan tu, dia tu berani sikit. Dia kata tugas tuan guru menteri besar ni bukan jadi tukang gunting rambut. Clear, bagi clear. Sebab apa? Sebab tuan guru ni dia mengadu letih nak layan orang sampai 5-60 orang bayi. Maulana tu dia pangkah, dia kata itulah sebab cakap tak jelas pada awal. Beritahu bagi jelas, kita pun tak letih. Sekarang ni duk mengadu, nak mengadu buat apa? Orang dah datang dah. Tak boleh nak buat apa. Sebab tu benda tak betul, jangan sampai orang dah biasa buat. Bila mana orang dah biasa buat, kita nak tarik balik, berat, sangat berat. Sebab tu Imam Syafi'i, Mu'tazilah dah menguasai Baghdad sampai pada pihak pemerintah. Walaupun Imam Syafi'i tu tokoh yang hebat, dia tak mampu nak lawan, orang kata apa, ombak yang datang menekan tu. Akhirnya dia pilih pindah juga. Kita bayang satu orang tokoh yang hebat, dengan hafalan yang hebat, dengan pengaruh yang hebat, last kali pilih pindah juga sebab tak tahan. Ha, jadi itulah kejelasan yang perlu jelas. Bila mana kita ni tahu kebenaran, kita kena jelas. Dan satu orang bila mana dia jelas, dia jadi masalah dalam masyarakat ni. Bila mana satu orang tu dia pilih tak nak buat macam orang ramai buat, orang yang ditolak permintaan itu, dia faham orang ni orang yang perangai teruk, akhlak tak ada. Dia faham macam tu. Sebenarnya bukan macam tu pun. Contoh dia kata, saya tak nak buat sebab apa yang awak ajak saya buat ni ialah benda yang Nabi tak buat. Clear, apa yang dia sebut tu sangat clear. Tapi orang yang ditolak tu, dia rasa macam, dia ni betul lah jenis orang tak nak masyarakat. Kita yang tambah tu, kita yang tambah. Dia ni orang yang tak nak bermasyarakat, dia ni tak jaga hati masyarakat. Sekarang ni hidup nak jaga hati siapa? Itu benda yang kita kena tahu. Memang agama suruh kita bermasyarakat, tapi agama tidak menyuruh kita bertoleransi pada benda yang mengganggu gugat keaslian agama dan ketulenan agama. Benda ni perlu ada kejelasan, terutamanya orang yang tahu kebenaran. Kalau orang tu buat dalam keadaan dia jahil, hatta dia jadi imam ke apa, tapi dia tak tahu, itu cerita lain. Sekarang ni dia dah tahu, nak cari yang betul ni mudah je. Benda kalau betul, tuan-tuan, buka telefon cari, mesti jumpa. Benda kalau tak betul, cari tak jumpa. Sebab tu ada orang, dia kata Umar dengan Osman pernah datang Kedah, tiba-tiba buat alasan PDF hilang. Kalau benda tu betul, tak perlu PDF. Memang fakta tu boleh cari pun. Sebab kitab-kitab yang besar ni telah dimudahkan dan dikompilkan dalam internet. Sekarang ni orang boleh cari. Sebab sekarang ni geng yang menentang dulu, dia orang dah boleh terima ilmu ni, boleh cari ikut Google. Dulu larang. Tuan-tuan ingat ada satu orang penceramah yang garang tu, daripada Pantai Timur ni, kena hentam teruk pun semua. Tiba-tiba dia kata, kita ni saja-saja tak tahu ke, buat-buat tak tahu, kenapa tak Google ke? Saya seorang je ada Google. Boleh pula Google. Dulu kata ilmu-ilmu Google ni tak betul, dia pula ajak kita Google, meng-Google. Ini musibah ataupun keadaan realiti yang berlaku. Okay. Cuma saya nak katanya, berpendirian dan berprinsiplah. Okay. Kita tengok apa lagi lepas cerita Imam Syafi'i tendang lelaki Qadariyah ni. Okay. Imam Syafi'i muka surat 165 menetapkan bahawa mengikuti dan meneladani sunnah termasuk daripada tanda-tanda iman. Kejap nak pada sunnah dan rasa tak sedap kalau tengok sunnah tu mula dimodify, diubah suai. Itulah tanda keimanan.
Sedangkan menetapkan bahawa perbuatan yang bertentangan dan menyalahi sunnah adalah tanda bid'ah. Tidak boleh menoleh kepada perbuatan ahli bid'ah berupa permainan sulap dan kebohongan yang mereka tampakkan guna mengelabui, yakni yang mereka namakan sebagai karamah. Ini perenggan yang sangat penting untuk kita faham. Inilah yang menjadi lemahnya satu orang untuk berpindah daripada bid'ah pergi sunnah, sebab si pelaku bid'ah ada kelebihan luar biasa berbanding orang yang buat sunnah. Benda inilah pintu yang paling besar melemahkan masyarakat. Ada orang bila mana kita kata yang sunnahnya macam ni, yang tak sunnah macam ni, dia kata amalan yang awak kata tak sunnah dan bid'ah ni saya ambil pada seorang tok guru. Okey. Dan tok guru tu pula ada kelebihan sekian-sekian. Dia ni kalau hujan, berjalan tengah hujan tak basah. Mungkin sebab pakai payung. Tak basah, tak pakai payung pun tak basah. Okey, sebab kebanyakan orang kalau lalu tengah hujan mesti basah. Benda ni menyebabkan dia jadi lemah. Lemah dia, dia tak boleh. Dia jadi tengok orang ada kelebihan ni tak boleh. Ataupun tok guru ni kalau dia naik kenderaan saya, saya ni buat kereta sewa, teksi ke, beca ke, dia naik kenderaan saya walaupun dia tak bayar, tak bayar tambang, walaupun dia kencing berak dalam kenderaan saya, lepas pada tu ramailah orang naik, jadi saya tak boleh tolak amalan dia. Sampai tahap tu manusia ni dia Allah, dia Allah dengan benda-benda yang dia rasa hebat di mata dia. Sebab tu dalam buku ni Imam Syafi'i ni dia sebut clear, dia kata antara sebab dan tanda orang tu dia melekat dengan bid'ah sebab si pelaku bid'ah kadang-kadang mengelabui orang lain dengan adanya karamah. Ada karamah, mudah urusan hidup dia, itu bukan tanda betul. Ini benda-benda yang tuan-tuan kena tahu. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli kereta, buat loan. Tuan-tuan tak kerja kerajaan, cari dalam Google contoh slip gaji kerajaan, dapat. Edit, bubuh nama, bubuh syarikat, tang mana dapat tak tahulah, jabatan mana, nombor IC dengan nombor gaji semua yang elok, bagi dekat assessment, assessment buat naik pada bank, luluh loan tuan-tuan. Perbuatan tuan-tuan tu salah ke tak salah? Walaupun loan dia lulus, salah. Dan orang yang slip gaji dia betul, dia minta nak beli kereta, luluh juga loan. Tiba-tiba kita tengok keputusan, slip gaji tipu pun lulus, slip gaji betul pun lulus. Jadi hak tipu tak salah sebab keputusan dia lulus. Adakah itu indikator kita? Tak. Walaupun satu orang tu dia dapat karamah lebih kurang dengan Nabi, kena berjalan atas ni, kena lipat bumi, lebih kurang untuk urun, nampak macam lebih kurang dengan Nabi. Tapi adakah itu indikator dia? Itu bukan indikator. Kalau kita nak gerakkan akal untuk fikir, kita boleh tengok agama yang betul dengan agama yang tak betul. Tapi kalau kita pilih untuk tak nak tengok, dia macam ni tuan-tuan. Saya selalu bagi kaedah mudah. Agama ni, kalau dia terlampau mudah sangat, tuan-tuan kena ragui amalan tu. Mudah sangat, kelebihan dia pahala sekian, yang ni sekian, yang ni sekian, wajar untuk diragui. Ataupun terlampau payah sangat, kena buat yang tu, kena buat yang ni, itu pun perlu diragui. Dia mesti berada di pertengahan. Taklah mudah sangat, taklah juga memayahkan sangat, tapi dia berada di pertengahan. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kami tidak jadikan pada agama itu satu benda yang berat. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu haraj maksud dia apa. Haraj ni kena buat juga, tapi tak teruk sangat. Bukan buat sampai teruk, ataupun bukan buat sikit dapat banyak. Dia pertengahan. Jadi ini ialah benda yang kita kena clear dan benda yang kita kena sedar. Bagaimana reaksi Imam Syafi'i terhadap orang yang melakukan bida'ah. Walaupun orang yang melakukan bida'ah, kadang-kadang dia ada pengaruh dalam masyarakat. Dia orang yang dihormati, disegani, dia orang yang baik, bukan orang suka balah dengan orang. Cakap dengan dia pun kita rasa sejuk hati, tengok dia, muka dia pun sejuk hati. Itu bukan indikator tuan-tuan, itu bukan indikator. Bertindaklah ataupun pilihlah satu benda tu dengan ilmu yang masak dan ilmu yang waras.
Sebab ada orang dia ada ilmu, tapi dia ilmu tu tak boleh jadi benteng. Ilmu tu tak menjadi panduan yang betul untuk diri dia. Perenggan yang terakhir, muka surat 165, Yunus bin Abdul A'la mengatakan, aku pernah berkata kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, teman kita iaitu Imam Al-Lais bin Sa'ad mengatakan bahawa jika dia melihat seorang pengikut hawa nafsu yang boleh berjalan di atas air, maka ia tetap tidak akan mempercayainya. Lais bin Sa'ad ni awal lagi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke Mesir, Lais bin Sa'ad sudah pun meninggal dunia. Dalam riwayat sebut Imam Lais bin Sa'ad bila mana dia keluarkan ijtihad-ijtihad fiqh dia, kemah, solid, nampak jauh pandangan dia bila mana dia tengok satu nas. Sebab tu Imam Syafi'i yang pernah dengar pandangan Lais bin Sa'ad, waktu dia sampai ke Mesir, dia pergi ke kubur Lais bin Sa'ad. Dia pergi ke kubur Lais bin Sa'ad, dia doakan keberkatan kepada Imam Lais bin Sa'ad dan keampunan. Dan dia kata kepada orang-orang yang ikut dia sekali ni, ziarah kubur ni, dia kata, sesungguhnya aku menyaksikan Lais bin Sa'ad lebih faqih daripada guruku Malik bin Anas, iaitu Imam Malik. Riwayat ni nak kata, bolehlah pergi ke kubur, tuan-tuan. Memang sebenarnya ziarah kubur ni boleh. Cuma ada benda-benda yang dilarang, iaitu kita berinteraksi dengan si mati macam si mati tu hidup. Yang tu yang dilarang. Ada orang kita kata jangan pergi kubur minta dengan si mati, dia pergi cerita ke orang, geng-geng ni tak bagi ziarah kubur. Sebenarnya kita kata jangan pergi kubur buat yang tu. Dia kata tak bagi langsung. Tengok manusia bila mana dia kod perkataan orang, dia kod ataupun dia kutip perkataan orang tu dengan cara yang tidak amanah. Akhirnya berlaku spekulasi, akhirnya berlaku pertelagahan, dan orang tak jelas dalam isu ni. Okay. Cuma nak sebutnya, dia pergi dia doakan keampunan. Sebab si mati masih lagi mengharapkan doa-doa yang baik daripada orang yang hidup atas dunia. Dan dia puji Imam Lais bin Sa'ad. Okay. Jadi Yunus bin Abdul A'la ni antara saki baki anak murid kepada Lais bin Sa'ad. Dulu sebelum Imam Syafi'i datang, dia mengaji dengan Lais bin Sa'ad. Lepas pada tu datang Imam Syafi'i ke Mesir, dia antara yang melazimi jugalah Imam Syafi'i. Dia kata dulu kita ni waktu duduk dengan Imam Lais bin Sa'ad, Imam Lais bin Sa'ad ni selalu pesan, tengok orang ikut hawa nafsu, tengok ahli bid'ah, kalau dia boleh berjalan atas air, jangan percaya. Kata Imam Syafi'i, waktu dia dengar Yunus bin Abdul Abdullah kata macam tu, ucapan dia tu kurang, kena tambah sikit. Aku akan menambahkan, kata Imam Syafi'i, jika aku menyaksikan seorang pengikut hawa nafsu terbang, aku tetap tidak akan percaya kepadanya. Sungguh benar orang yang berkata dalam sebuah syair, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif 'ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun wa bid'iyyu. Maksud dia apa? Apabila engkau melihat seseorang boleh terbang dan berjalan di atas lautan tetapi ia melanggar batas-batas syariat, maka ia adalah orang yang diuji oleh Allah dan ia adalah pelaku bid'ah. Kata Imam Syafi'i, zaman Imam Lais bin Sa'ad, dia kata kalau tengok orang berjalan atas air, kalau dia tu ikut hawa nafsu, jangan ikut dia. Zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata kalau kamu tengok dia boleh berjalan dan dia boleh terbang, jangan ikut juga, sebab dia tu ahli bid'ah. Zaman sekarang lagi panjanglah benda ni, lagi rumit. Kalau tengok satu orang tu boleh berjalan atas air, boleh terbang, viewer live FB dengan YouTube ramai sampai 17-18 ribu, tuan-tuan tak boleh percaya lagi. Sebab zaman sekarang orang ukur ikut yang tu. Ada orang yang kata, tengok ustaz-ustaz ni yang suka kata korang bida'ah, syirik apa semua ni, viewer tak sampai 100. Tengok ustaz-ustaz kita yang lembut, yang kemah ni, 17 ribu, 18 ribu, kadang-kadang 1 juta. Adakah itu indikator? Itu bukan indikator. Ramai mana nak ikut dia sampai pecah lambang live tu pun kita tak peduli. Sebab itu bukan ukuran yang kita ada. Walaupun dia orang mengukur kebenaran melalui itu, kita yang ada ilmu, yang dengar wahyu ni, kita tak ukur benda ni dengan cara seperti itu. Ini ialah satu benda yang kita kena, kita kena clear. Okay. Kemudian dalam perbahasan seterusnya ni, muka surat 166 yang ni agak panjang. Saya tak berniat untuk bahas pun. Sebab dia perlukan kuliah yang agak panjang sikit, dan mungkin 2-3 kuliah untuk cerita tentang pendirian Imam Asy-Syafi'i
berkenaan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni lah ilmu falsafah. Falsafah yang datang masuk, yang beri idea fikir benda-benda yang agama kita tak suruh fikir. Antaranya ialah berfikir tentang bab ketuhanan. Sebab orang falsafah dia akan create satu teori, tak semua benda ni keluar macam tu je. Bila mana dia buat teori umum, semua benda akan tak terlepas daripada cara fikir itu, termasuklah Tuhan, termasuklah Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ilmu falsafah ni dia akan bahas bab metafizik. Metafizik ni lah benda gaib, benda-benda yang tak boleh dilihat dengan mata, tapi benda tu ada dan wujud dan boleh difikirkan. Okay. Cuma saya nak katanya ialah itu yang akan kita tengok dalam perbahasan ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi mungkin kita akan bahas pada minggu depan lah kot. Minggu depan kita akan bahas. Minggu depan sekali lagi. Minggu depan sekali lagi sempat lagi ke? Rasanya dah sempat lagi, eh? Ada sekali lagi. Okay. Sebelum Ramadan. Okay. Jadi insyaAllah kita akan sebut sikit lah. Saya akan cuba ringkaskan sebab dia banyak, banyak muka surat juga lah. Sebelum kita akan masuk bahagian seterusnya, iaitu bab yang kedua, akidah Imam Asy-Syafi'i dalam masalah keimanan dan manhaj beliau dalam menetapkannya. Ha, bab isu ilmu kalam ni yang paling last. Jadi saya berpada situ je lah. Dah masuk isyak lah pun, dah ngam lah tu. Okay, jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.